saja kita mulai untuk pembahasan kali ini adalah pemasaran jasa ya, untuk mengenai manajemen pemasaran. Untuk pencapaian pembelajarannya seperti ini bisa kalian mati nanti ya, agar menjelaskan atribut pemasaran jasa, karakteristik jasanya, kemudian kualitas jasa, dan mampu melihat permasalahan yang timbul dari kualitas jasa tersebut ya. Yang diharapkan seperti itu. Untuk uraian materi, pengertian dan jasa, jasa atau layanan ini, jasa sering dianggap sebagai suatu keadaan yang kompleks. Jasa atau servis ya, mempunyai banyak pengertian, mulai dari layanan bersifat pribadi, personal service, hingga sampai layanan jasa dan produk itu sendiri. Sampai saat ini banyak profesional pemasaran berusaha menentukan definisi dari jasa layanan tersebut. Lehtinen and Lehtinen 82 dalam Gang 2006 ya, ada a service in activity or a service series of activities which take place in interaction with a contact person of or physical machine and which provide consumer satisfaction. Sementara layanan atau jasa diberikan oleh Grund sebagai a service in any activity or series of activities or more or less intangible nature and normally but not necessary take place yeah, in interaction between the customer and service employees and physical resources or good and all systems in the service provide which are provide a solution to customer problem. Nah, lebih lanjutnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian baca nanti untuk produk jasa itu sendiri. Saat ini konsumen memilih berbagai produk dan layanan dengan harga dan pemasok yang berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan bagi produsen tentunya, bagaimana konsumen menentukan pilihan produk yang akan dibelinya. Nah, maksudnya produsen lebih fokus pada kualitas mutu dari sudut pandang konsumen. Karena produsen mempercayai konsumen, penting untuk mengenali dan memahami persyaratan pelanggan. Pelanggan selalu mencari nilai terbaik tentunya, pasti ya. Untuk beberapa produk atau hantaran layanan, mereka membentuk asumsi tentang nilai yang dapat diperoleh dan pada akhirnya kepuasan yang dirasakan mereka. Nah, pelanggan adalah fokus utama dibahas tentang bagaimana kepuasan dan kualitas layanan diberikan, karena pelanggan memainkan peran penting dalam mengukur kepuasan tersebut. Melalui produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk ISO 9004:2000 sendiri dalam Julie Antila ND telah menuntut keterlibatan pelanggan, customer engagement, dan fokus kepada pelanggan adalah salah satu prinsip utama dalam meningkatkan kinerja manajemen untuk pemasaran tentunya. Nah, ini disebutkan pada di dalam ISO 9004:2000. Oh, nah ini ya. Organization depend on the and their customer and therefore so understand current and future customer needs. Jadi intinya seperti itu. Untuk meningkatkan manajemen ini adalah salah satu prinsip utama. Dengan kata lain, setiap organisasi percaya pada pelanggan dan perlu memahami dan mengerti akan kebutuhan konsumen sekarang dan di masa depan. Seperti itu ya. Untuk mengenai produk dan jasa, memiliki suatu perbedaan dengan produk barang fisik misalkan. Menyatakan perbedaan produk barang dengan jasa melalui tiga hal yang berkarakteristik. Yang pertama ada intangibility, jasa tidak terlihat, dirasa, diraba, dengar atau dicium sebelum membelinya. Nah, nilai penting dari ini adalah nilai dari wujud dihadapi konsumen dalam bentuk kesenangan, kepuasan atau kenyamanan. Karena jasa itu tidak bisa dilihat ya. Beda dengan untuk yang produk yang berbentuk barang ya. Kemudian unstoppability, tidak dapat disimpan. Nah, mengetahui inventaris dan persediaan atau penyimpanan produk yang diproduksi. Fitur ini juga tidak terpisahkan. Atau inseparability, dikarenakan layanan biasanya dibuat dari konsumsi secara bersamaan. Kemudian ada customization, customisasi. Dalam kepanjangan bisnis, layanan atau jasa dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti itu mengenai ketiga karakteristik tadi ya. Menurut Griffin tadi, berbeda dengan produk dan fisik. Kemudian ada karakteristik jasa,
Produk layanan memiliki fitur dan kemampuan khusus yang memungkinkan mereka untuk lebih mengembangkan industri layanan jasa. Kualitas layanan jasa memiliki pengaruh kuat pada pemasok dan waktu layanan yang tersedia, serta perilaku spesifik pelanggan dan sebagai akibatnya perusahaan jasa. Layanan ini memiliki empat fitur utama yang membedakan dari produk ya. Menurut Chip Tono dan Chandra ini ada intangibility merupakan aset yang tidak terwujud seperti tadi ya. Kemudian inseparability merupakan layanan jasa yang tidak dapat dibagi atau dapat dipisahkan. Layanan pre-order ditawar harus dibuat dan digunakan terlebih dahulu. Kemudian ada variability merupakan perubahan layanan jasa yang berbeda. Layanan jasa berbasis menurut kualitas, format, dan jenisnya. Kemudian ada perishability merupakan layanan jasa tidak tahan lama dan tidak disimpan. Permintaan layanan tergantung pada musim. Dengan kata lain, layanan akan hilang jika tidak digunakan karena kurangnya konsumen yang dibutuhkan. Seperti itu untuk ketika membeli layanannya. Akses ke layanan untuk waktu yang terbatas. Menurut Griffin, produk layanan memiliki karakteristik yang berbeda dari produk. Ada intangibility tidak terwujud seperti tadi. Kemudian unstability tidak dikenal. Kemudian ada customisasi. Dalam kebanyakan kasus, layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti asuransi dan layanan medis. Ini termasuk customisasi ya. Bisa kalian bedakan antara produk barang dan jasa atau mengenai pemasaran jasa. Karakteristik layanan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Ada tidak terwujud tapi nyata, itu bisa dipahami nanti dibaca ya. Kemudian tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada berbeda atau variatif. Maaf ini ada berapa tadi? Harusnya 4 ya kategori ini. Nah, ini mengenai berbeda atau variatif banyak ya, bisa kalian baca-baca nanti atau bisa dipelajari seperti itu. Ada regulasinya, konsentrasi staf dan intensi stafnya, banyak sekali ya, silakan dipelajari. Yang keempat ada kualitas dan pelayanannya. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah mengenai kualitas dan pelayanan ini. Ada performance, the standard expected by customer, dan sampai ada 5 ya, silakan dipelajari. Tidak ada definisi kualitas yang diterima secara umum. Secara definisi ini memiliki sejumlah kesamaan. Kualitas mencakup bisnis yang memenuhi atau melampaui persyaratan. Kemudian kualitas mencakup produk layanan. Kemudian kualitas terus berubah. Kualitas ini tadi yang rendah di masa akan datang. Seperti itu ya untuk mengenai ini, bisa kalian pelajari nanti ya, perbedaan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen itu apa. Ini banyak sekali ya. Kemudian isu mengenai kepuasan konsumen, hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan dengan pendekatan TQM, Total Quality Management. Kualitas yang ditentukan oleh klien. Oleh karena itu, semua upaya meningkatkan kualitas manajemen difokuskan pada satu tujuan utama, kepuasan pelanggan. Tidak ada yang bermanfaat bagi manajemen kecuali jika pada akhirnya mengarah pada kepuasan pelanggan. Tentunya ya, ada beberapa manfaat untuk kepuasan pelanggan. Di sini ada hubungan antar perusahaan dan pelanggan bisnis harmonis karena puas, merasa puas dengan produk yang dibeli untuk dari perusahaan tersebut. Berikan dasar yang tepat untuk pembelian berulang. Tingkatkan loyalitas pelanggan. Buat ulasan bermanfaat untuk perusahaan. Reputasi perusahaan baik untuk pelanggan. Kemudian peningkatan laba. Ini adalah beberapa manfaat untuk kepuasan pelanggan tentunya ya. Oke, nah di sini ada diagram kepuasan pelanggan, bisa di kalian pelajari ya. Ada tujuan perusahaan, produknya, nilai produknya, kebutuhan dan keinginan pelanggannya, harapan pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan baru akan tercipta, seperti itu. Nah, ini ada latihan soal juga, ada daftar pustakanya, silakan dipelajari untuk mengenai pemasaran jasa ya pada perkuliahan atau mata kuliah manajemen pemasaran hari ini. Saya rasa cukup untuk yang saya sampaikan tadi, silakan dipelajari kembali. Masih banyak hal-hal yang tidak saya sampaikan tadi, itu sebagai untuk PR kalian ya, silakan dipelajari. Oh ternyata untuk mengenai pemasaran
jasa dalam manajemen pemasaran itu seperti ini karakteristik dari apa namanya manajemen pemasaran itu seperti apa, silakan dipelajari kembali seperti itu. Oke, seperti itu saja ya untuk materi, nanti bisa kalian ambil di classroom, sudah saya share, silakan untuk diambil atau di download untuk menjadi bahan belajar dan bahan pengembangan, serta untuk bahan nanti pada saat menjelang UTS, ujian nanti tentunya akan dibutuhkan ya untuk dipelajari kembali. Seperti itu saja untuk hari ini, saya akhiri ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipelajari kembali dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.